Jika sebelum ini acara berpasukan melebihi 4 atlet hanya akan menerima imbuhan RM2,000, Perdana Menteri membuat pengumuman mengejutkan apabila bersedia menambah RM3,000 lagi untuk mereka. Saya nak maklumkan bahawa untuk tim event sokan C, berdasarkan pada skim yang ada, setiap pemenang terpaksa kongsi hadiah cuma RM2,000 seorang saja. Jadi saya nak umum tambahan supaya setiap dapat RM5,000. Sudah pasti ia disambut positif atlet terutama skuad Harimau Muda selaku juara acara bola sepak dan juga skuad renang berirama yang menyumbang 3 emas acara berpasukan. For our sport especially team, we have a lot of team events and it's not easy to train a team. It takes a lot of time. So to give extra money, that means that you're giving us credit and menghargai kami and our hard work. Saya sebagai wakil Sukan Bola Sepak Malaysia ingin mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana menghadiahkan sejumlah wang kepada tim yang bertanding di Sukan C, dan ini adalah satu hadiah yang meningkatkan lagi untuk permainan kami. Sebelum pengumuman kenaikan, atlet voli negara Adrian Ang menjadi penerima tertinggi dengan jumlah keseluruhan RM20,333 menerusi 4 pingat emas yang dimenanginya. Manakala Fatihah Mustafa dari Sukan Basikal mengumpul RM20,000 dari 3 acara yang dikuasainya. Memang puas hati lah kan, dan dengan 4 gol so memang terbaik lah yang saya boleh lakukan, so yang lain semua akan cuba lagi lah.